Siapa dari kalian yang suka main Pop-It? Hari ini Bang Cupu akan ajak kalian untuk bikin pabrik Pop-It sendiri. Tonton sampai habis ya video ini dan jangan lupa beri 10.000 likes agar kita semua bisa sukses. Halo guys, balik lagi sama Bang Cupu di sini dan kali ini Bang Cupu mau ngajakin kalian untuk main Roblox lagi. Kali ini kita bakal bikin pabrik Pop-It di Roblox, guys. Di sini kita bisa pilih banyak banget warna-warninya, coy. Bang Cupu mau pilih yang warna apa ya? Biru, yang pink aja deh. Bang Cupu suka pink ini. Aduh, Bang Cupu harus lari yang kencang supaya nggak keduluan sama orang karena Bang Cupu mau ngambil yang warna pink di sini. Sebelum mulai, pastikan kalian like dulu video ini ya. Bikin video ini lagi 10.000 lebih supaya pabrik Pop-It-nya Bang Cupu jadi yang paling besar di sini, guys. Ya udah deh, langsung aja kita mulai main gamenya. Mantap. Yang baru pertama kali nonton channel Gamer Cupu Official atau udah sering nonton tapi belum subscribe, ayo saja kalian bantu Bang Cupu mencapai 2 juta subscriber di tahun ini. Caranya mudah dan gratis. Kalian cukup klik tombol subscribe di bawah warna merah dan jangan lupa dihidupin juga lonceng notifikasinya ya, supaya kalian gak ketinggalan kalau Bang Cupu upload video baru di channel ini, guys. Oke, kita bakal langsung saja bikin pabrik Pop-It kita di sini, guys. Di sini Bang Cupu punya ATM. Terus di sini ada dropper dan droppernya ini ngeluarin kayak kotak-kotak gitu ya. Setiap kotak masuk ke sini, kita bakal dapat uang, guys. Uangnya di sini kita bisa ambil, guys. Ini mesin ATM kita ya, guys. Wow, mantap sekali. Di sini kita juga punya Pop-It dan Pop-It-nya ini bulat. Kalau Pop-nya Bang Cupu banyak banget ini, guys. Nih, kalian udah pernah lihat videonya waktu Bang Cupu unboxing Pop-It belum? Kalian tonton dulu, guys. Kemarin Bang Cupu udah bikin ya. Nah, Bang Cupu tuh suka yang ini, guys. Nah, kalau ini kalau kata teman-teman itu Pop-It-nya itu merupakan cupcake ya. Nih, keren kan warna-warni gitu dan ini sangat-sangat satisfying sekali kalau kita mainin. Oke, kita bakal lanjut lagi bikin pabriknya. Malah asik main Pop-It nih Bang Cupu ya. Di sini kan mau bikin pabrik, guys. Di sini kita bisa bikin dropper, butuhnya $150. Kita bakal beli. Selanjutnya kita butuh $300 uangnya. Kenapa lama sekali? Bang Cupu udah nggak sabar. Kalau gitu kita bakal top up saja. Di sini ada unlimited cash. Kita langsung top up aja, guys. Pay to win adalah jalan ninja menjadi yang terbaik, guys. Kenapa ini nggak mau dibeli, woi? Oh, bisa. Kita bakal beli langsung unlimited cash. Uangnya Bang Cupu langsung jadi 1 triliun, guys. Mantap sekali. Ini kita bakal beli semua ya. Pokoknya pabrik Pop-It kita harus jadi yang terbaik di kota ini, guys. A few moments later. Oh, lantai satunya kayaknya udah mau jadi, guys. Di sini ada unlock particle. Ini apa, guys? Kita coba lihat ya. Wow, ini mungkin kayaknya kita meneliti untuk bikin Pop-It yang model baru, guys. Jadi ada gelembung-gelembungnya gitu, guys. Kalau dipencet bunyinya pluk 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 gitu. Kita bakal beli lagi di sini. Kita beli semua ya, guys. Ini kayaknya kita bisa bikin lantai kedua, guys. Tapi syaratnya kita harus jadiin dulu yang lantai pertama, guys. Oh, di sini, guys. Di sini ada buy second floor. Kita langsung aja beli di sini. Terus kita beli lampu di sini, guys. Wow, 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 wow. Ini kenapa di sini ada senjatanya? Ini kayaknya kita bisa ngerusuh sama bocil-bocil di sebelah kita, guys. Kita coba ya. Bang Cupu bakal cari nih mana bocil-bocil. Oh, itu dia, ada bocil. Sini kamu bocil. Bang Cupu udah punya katana yang sangat keren. Sini kamu, sini kamu, sini kamu. Iya, 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 iya. Sini kamu, sini kamu. Weh, jangan lari bocil. Waduh, 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 waduh. Ternyata bocilnya lebih galak daripada Bang Cupu, guys. Bang Cupu dihajar gara-gara iseng ya. Makanya nih Bang Cupu nggak boleh iseng ya. Masa iseng sama bocil-bocil, jangan ya. Kalau gitu kita beli aja deh. Kita bangun base kita dulu. Ini karena Bang Cupu iseng malah dihajar, malah meninggoy tadi Bang Cupu ya. Nope. Ya sudah, kalau gitu kita beli aja dulu sini ya. Kita jadiin dulu semua ya. Kita beli ini. Ini udah jadi semua kayaknya, guys. Sekarang kayaknya Bang Cupu bakal lanjut yang di lantai kedua nih. Kita bakal naik ke lantai kedua ya. Ini kenapa tangganya sangat-sangat buruk sekali ini. Dari kayu ini kuat atau enggak ini kalau kita naikin ini, guys. Nggak tahu juga sih. Sudah, kita lanjut aja ya.
Lantai kedua kita bakal bangun dengan cepat karena kita sudah pay to win, beli unlimited cash ya. Jadi uang kita nggak bakal habis guys. Kita beli aja di sini, ada gear, terus ada walls, kita beli. Oh, ini gear kayaknya lebih GG guys. Kita lihat di sini guys. Wow, ini apa guys? Wow. Wah, Bang Cupu bisa ngilang guys. Mantap sekali ini, kita bisa ngilang, kita bisa rusuh nih. Tantar. Ini kalau kita bisa ngilang, kita bisa ngurusin bocil-bocil lagi guys. And a half hours later. Kita bakal masuk ke rumah bocil yang ini guys. Wah, hidupin guys. Wah, ternyata gak bisa guys. Ternyata pintu keamanannya dihidupin guys. Waduh, kalau gitu Bang Cupu harus hidupin juga pintu keamanan Bang Cupu ya. Kita hidupin di sini. Ah, kita hidupin guys. Jadi bocil-bocil gak bisa masuk. Ya udahlah, gak usah iseng-iseng dulu dah Bang Cupu. Jadiin dulu dah ini ya, pabrik pop it ya Bang Cupu. Karena ini baru jadi lantai 2, udah ngajakin rusuh aja nih Bang Cupu ya. Parah bener nih Bang Cupu ya. Guys. Di sini ternyata ada senjata yang lebih keren, guys. Kita lihat, guys. Wow, ini gede banget ini pedangnya ya, pedang orc ini ya. Kalian bisa lihat itu. Warnanya biru, terus ada apa itu, guys? Itu ada mur sama bautnya, guys. Dipasangin mur dong di pedangnya ya. Gede banget itu pedang, coy. Oke, kita lanjut lagi nih. Kita bakal lanjut lantai ke berapa nih, guys? Bang Cupu sampai lupa kan saking banyaknya lantai ya. 1, 2. Oh, lantai ketiga guys. Lantai ketiga sekarang ya. Ada bocil yang masuk ke sini. Bocil. Sini kamu. Ngilang lagi dia. Ngilang dia guys. Ini bocil bisa-bisanya nyelundup ke tempat Bang Cupu guys. Oh, dia macam-macam sama Bang Cupu ya. Masuk ke dalam tycoonnya Bang Cupu. Kok bisa dia masuk ke dalam sini guys? Berarti keamanan tempat kita ini belum maksimal ya guys. Kita harus bangun dulu guys supaya dia nggak bisa masuk. Ini banyak bocil yang bisa nyelundup ke pabrik pop it-nya Bang Cupu guys. Kita pasangin dulu guys di sini tembok-temboknya ya. Ini ada walls-nya, kita pasangin dulu ya. Tadi karena masih lantai doang guys, jadi dia bisa naik ke atas sini guys. Karena Bang Cupu bakal beli dulu ya. Nah, beli dulu nih semua nih. Wah, kita pasang dulu nih. Ini ada partikel, ini apa nih? Blue partikel. Oh, ini ternyata partikel biru ya untuk bikin popitnya guys. Terus di sini ada pink partikel, harganya 70.000, langsung beli nih ya. Pink ini Bang Cupu suka, langsung aja beli ya. Ini mungkin untuk bikin popit yang Among Us ini guys, ada warna pinknya ya. Nih tuh kan warna pink kan, kalian bisa lihat kan. Ini bisa dipencet-pencet dan ini sangat-sangat satisfying. Bentar, kok ada kayak suara bocil di sini. Mana nih bocil nih? Bocilnya bakal masuk lagi ke tycoonnya Bang Cupu nih. Oh, kita lihat ya. Mana? Mana bocilnya? Oh, ternyata bocilnya nggak naik guys. Ya udah kalau gitu kita beli di sini, ada atapnya. Kita beli lampu, beli boss, pokoknya kita beli semua deh di sini. Ada window juga kita beli. Nah, sekarang udah aman ini pabriknya Bang Cupu ya, pabrik pembuatan popitnya Bang Cupu udah aman sekali. Di sini ada pedang. Ini pedang apa guys? Ini kayak pedangnya Ultraman bukan guys? Warnanya kuning dan ada api-api guys. Coba kalian komen ini pedang siapa guys? Kalian komen di bawah ya guys. Oke, di sini kalian bisa lihat ya, Bang Cupu punya gelembung-gelembung warna pink ini. Ini bahan baku untuk bikin pop it guys. Jadi pop it kalian yang warna pink itu ternyata dibikin di pabrik pop it-nya Bang Cupu guys. Oke, kita bakal ini apa guys? Ini ada si botak ini. Kita kayaknya bisa jadi si botak ini ya. Ini warnanya pink guys. Kita coba guys. Wow, ternyata Bang Cupu menjadi pink satu badan guys. Mantap sekali dia, sudah sangat-sangat keren. Dan pabrik pop it kita udah jadi guys. Sekarang saatnya Bang Cupu bakal ngerusuhin orang-orang guys. Kita bakal cari bocil-bocil yang nakal tadi yang gangguin pabriknya Bang Cupu. Kita ambil dulu nih semua ya. Kita bakal coba keliling guys. Sekarang Bang Cupu bakal keliling mencari bocil-bocil yang tadi gangguin Bang Cupu. Sebelah mana dia guys? Kita bakal lihat. Ini nanti kalau misalnya kita mau terbang ke atas gimana caranya ya? Kita harus punya karpet terbang guys. Kayaknya kita harus ambil dulu guys. Ambil dulu ya. Kayaknya tadi Bang Cupu di lantai 3 ada ngeliat kayak karpet terbang gitu deh. Mana ya? Sebelah mana ya? Kok nggak ada guys? Nggak ada guys. Ternyata guys. Bang. Gak ada guys. Duh, gimana nih? Caranya kita naik ke atas gimana ya? Atau di sini bisa? Di sini bisa? Gak bisa guys. Aduh, gimana caranya terbangnya ya? Oh, gak bisa terbang di sini guys ternyata guys.
bisanya ngilang doang guys di sini. Ya udahlah. Udah enggak apa-apa, kita cari bocil yang di bawah aja guys. Kita bakal coba lihat ya. Mana mereka? Oh, sebelah sini guys. Pintunya di sini. Oh, itu dia guys, di sana ada yang lagi jalan guys. Kita bakal coba deketin dia. Ayo sini 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 sini. Wow, kalian bisa lihat guys, efeknya keren banget ya guys. Ada glowing-glowing, gelembung-gelembung gitu guys. Kita bakal deketin bocil-bocilnya ini. Mana ini bocil-bocilnya ini? Oh, ini yang biru guys. Kita lihat yang biru ya guys. Tapi ini semuanya pada hidup guys, keamanannya. Oh, ini sebelah sini. Mana guys bocilnya guys? Kita bakal masuk ke sini guys. Hop. Nah, kita bisa masuk guys. Mana guys? Gak ada guys. Bocilnya lagi kabur guys. Tahu dia mau Bang Cupu datengin ya. Coba kita ke sebelah sini guys. Oh, kita pura-pura baik dulu guys. Kita pura-pura baik dulu guys. Kita pura-pura baik terus kita mau coba masuk guys. Halo, permisi, aku mau masuk. Permisi. Permisi, bukain dong. Ah, gak dibukain guys. Ya gak dibukain guys, gak bisa masuk kita. Gimana caranya kita masuk ya? Atau kita bisa obi-obi sini guys. Hop, nggak bisa guys, nggak bisa. Ternyata di sini kita nggak bisa obi guys. Coba yang sini guys. Hop, nggak bisa juga guys. Waduh, ini gimana caranya kita kalau mengret tetangga kita ya? Bang Cupu ini pikirannya rusuh terus ya. Malah mau rusuh sama tetangga nih, bukannya baik-baikan sama tetangga. Wah, jangan dicontoh nih ya. Ini invite buat apa guys? Kita coba klik di sini invite. Oh, ternyata kita bisa ngajakin main teman-teman kita guys. Ini ada Mikacil, ada juga Mikocil, tapi mereka lagi nggak main guys. Ya sudah, kalau gitu kita lihat ini power up buat apa guys. Power up ini kita bisa 2 kali jump. Ini dia yang kita butuhkan. Kita bisa lompat 2 kali. Kita coba ya guys. Kita coba lihat ini guys, 2 kali jump kita beli guys. Harganya 20 robux guys. Kita coba beli guys. Kekuatan super. Hop. Wow, lompatannya jadi tinggi banget guys. Mantap nih, kita bisa naik ke tempat yang warna biru guys. Tinggi banget lompatannya Bang Cupu guys. Kita bakal ke tempat yang warna biru guys. Hop, kita kesini. Hop. 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 Kok gak bisa guys? Nope. Hop. Ah! Bang Cupu bisa guys. Ah, sini kamu. Iya. Iya, 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 iya. Bang Cupu berhasil juga ya ngerusuin bocil di sini. Ah, ini dia guys. Dia nongol lagi guys. Ya sini kamu. Iya. Iya. Iya, 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 sini kamu. Sini kamu. Iya, iya. Iya, waduh, dia masih ada perisainya guys. Ya, dia malah keluar dong. Dia kabur dari rumah sendiri guys. Ini dia. Ini dia bocil ya. Mantap sekali. Kita bisa rusuhin pabrik tetangga kita guys. Wah, ini ternyata dia baru jadi lantai kedua guys. Ya sudah, kita tinggalin ya guys. Jangan kita rusuhin terus guys. Kasian nanti dia live game guys. Kasian guys. Kita kesini aja guys. Nah, kita kesini aja guys. Kita bakal masuk yang sini ya. Hop. Nah, kita masuk lagi guys. Mana nih? Mana yang punya nih? Mana yang punya guys? Yang punya mana nih? Wah, ternyata ini pabriknya nggak dijagain dong. Waduh, malah ditinggal pergi sama yang punya gitu kan. Udah, kita keluar aja. Kita keluar aja, guys. Hop. Tuh. Agak susah nih, guys. Hop. Hop. Kenapa ini nggak bisa keluar, guys? Pak. Hop. Aduh, ini bisa masuk nggak bisa keluar, guys. Wah, ini kita masuk nggak bisa keluar. Aduh. Oh, no. Hop. Wah, gimana nih? Tolong. Bang Cupu terjebak di tycoon orang. Oh, kesini, kesini, kesini. Nah, kesini. Nah. Mantap sekali ya. Kita bisa ngerusuin tetangga kita nih. Wah, nggak bener ini ya. Kalau rusuh itu di game aja, guys. Jangan rusuh di dunia nyata ya. Itu namanya bullying, guys. Nggak boleh, guys. Oke, di sini kita punya pedang baru, guys. Ah, mana ini tetangga Bang Cupu yang rusuh-rusuh kayaknya udah nggak ada lagi guys, karena kita udah jadi yang paling OP di sini guys. Pabrik Pop It bikinan kita udah jadi yang paling besar di sini guys. Oke deh guys, mungkin segini dulu kita main Pop It Tycoon ya. Kalau kalian suka dengan game ini boleh kasih like banyak di video ini. Thank you banget udah nonton sampai, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.